Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, rencana pembangunan ibu kota baru terus melaju. Mega proyek ambisius sekaligus bersejarah dan akan berdampak sangat panjang. Mata Najwa secara eksklusif mendatangi wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Selama beberapa hari kami menyisir berbagai hal yang tampak di permukaan maupun yang tidak. Berbincang dengan pejabat lokal hingga warga setempat yang mungkin akan terdampak. Seperti apa kondisi sebenarnya di titik nol ibu kota yang baru? Siapa saja yang diuntungkan dari rencana pemindahan ibu kota ini? Inilah Mata Najwa, menelusuri ibu kota baru. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Alokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumen dari Bappenas, akan memakan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Saya melihat pemaksaan pemindahan ibu kota bagi Pak Jokowi, kelihatannya Pak Jokowi ingin memiliki legacy gitu. Siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut? Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Pemindahan ibu kota negara sudah di depan mata. Selasa kemarin, 7 Desember, rapat paripurna DPR menetapkan anggota pansus RUU IKN. Di samping proses yang terus dikebut, pro kontra mengenai mega proyek ini juga mengemuka. Saya dan tim Mata Najwa terbang ke kawasan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, untuk menelusuri jejak pembangunan ibu kota negara. Rp10.600. Untuk hitungannya berapa? Per kilo. Per kilo Rp10.600. Jadi pegangan warga sekarang atas? Tidak ada. Cuma paling segel atau surat garapan. Ibu kota negara pindah di sini. Saya sih tentang IKN ini kami tidak pernah diberitahu secara musyawarah. Kita harus tetap di sini. Tetua-tetua adat ini yang memang memiliki komunitas adat yang sebetulnya kan pemukimannya tidak jauh dari sini ya Pak? Karena wilayahnya ini masuk di HGU-nya IHM. Sebelum berangkat, kami bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, yang singgah ke kantor narasi. Kami berbincang mengenai persiapan pemerintah daerah atas proyek pemindahan ibu kota negara. Bagaimana kajian hingga potensi persoalan yang diantisipasi dan sejauh mana sesungguhnya warga dilibatkan dalam mega proyek ini. Ya, dan berikut ini wawancara kami dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, sebelum tim Mata Najwa berangkat ke Kalimantan Timur. Memang kita mau tahu lebih banyak, belajar lebih banyak soal IKN, Ibu Kota Negara, dan rasanya yang paling ya, pas. Ya, sejak awal. Iya. Supaya untuk mengikuti perkembangan yang baik dan intens ya, ya. Dari awal. Karena kan kamu datang ke sana kan pasti ketemu hutan aja. Hmm. Nanti ada titik tunnelnya untuk istana sudah disiapkan di sana. Tapi masyarakat di sana seberapa antusias Pak? Soal wacana masyarakat di sana itu sangat welcome, sangat suka dan senang. Dan memang kenapa jadi itu karena tidak mengganggu masyarakat. Di samping itu kan lahan yang disiapkan itu lahan negara, tidak ada milik masyarakat. Dan apalagi itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Saya kira dari masyarakat Kalimantan Timur itu masyarakatnya. Sejak pertama di-announce oleh Presiden bahwa yang dipilih ada Kalimantan Timur begitu, itu selalu respon publiknya selalu seperti itu yang Bapak tangkap? Iya, menurut saya sejak diumumkan itu masyarakat sangat suka, senang. Nggak ada yang mengklaim, nggak ada yang kamu tidak suka, nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah saya dengar. Tapi dalam konteks IKN ini sampai kemudian dipilih Kalimantan Timur, waktu itu lobby-lobbynya gimana Pak? Pakai lobby-lobby nggak? Oh, nggak ada. Nggak usah saya cerita itu. Kalau suku-suku natif di bumi, di sana berapa persen Pak? Kecil, kita mungkin sekitar 15% ya. Mereka jadi salah satu kelompok yang diajak bicara juga sebelum. Kenapa? Yang mereka kan katakanlah. Enggak pernah diajak bicara sebelumnya. Tapi setelah diumumkan presiden, mereka happy, bahagia, senang. Wow. Tapi jadi Kaltim tidak melakukan kajian tersendiri. Apa kira-kira? Oh tidak, kita hanya menyampaikan data saja. Misalnya data. Data existing condition. Set right ya. Tapi maksud saya kalau dalam konteks apa nanti dampak, konsekuensi, benefit ketika ini nanti akhirnya betul-betul jadi IKN? Oh kita tidak sampai ke sana, belum. Kita ini lahan kami di sini, yang ada siap di sini, kami lahan negara, tidak ada beban negara untuk membebaskan lahan, untuk itu. Udah saya sampaikan begitu. Itu aja. Jadi kajian itu kan dilaksanakan oleh Bappenas, itu sejak tahun 2015. Tahun kedua Pak Presiden Jokowi menjabat. Dan itu kajian itu sangat, menurut saya sangat akurat. Tapi memastikan bahwa memang dampaknya Pak, dampak. Karena kan ada concern nih dari teman-teman. Ya, apa pegiat lingkungan, kemudian juga bagaimana komunitas adat di sana bisa terlindungi hak-haknya. Concern-concern itu Bapak tangkap juga? Tangkap, tidak masalah itu. Itu wajar kalau mereka merasa khawatir, ada lingkungan terganggu, wah khawatir. Tidak mungkin sebuah program pembangunan besar itu tidak ada yang korban sekecil apapun. Tidak ada, tidak bebas. Paling tidak satu pohon rumput ada yang terinjak mati. Paling tidak. Jadi kita logis saja. Tapi kita mengamankan sebuah kondisi yang global, yang luas. Apalagi tadi namanya, oh ini ada adat budaya yang tertinggal, enggak bakalan. Pertama di situ tadi bukan kawasan penduduk, hutan, real forest. Jadi apa yang mau diganggu? Enggak ada yang diganggu. Iya karena terutama concern itu Pak, teman-teman kelompok masyarakat adat merasa sejak awal tuh ketika tidak dilibatkan, tidak diajak bicara. Tidak benar. Memang pengumuman itu awalnya tidak ada mereka. Setelah diumumkan barulah kita sosialisasikan. Nah itu tugas gubernur, tugas bupati, tugas wali kota yang terdekat menyampaikan. Itu Bapak lakukan? Nggak ada. Nah sekarang kalau mereka mengatakan tidak dilibatkan, apanya tidak dilibatkan? Apa yang mau melibatkan diri? Terutama tidak mengganggu mereka. Emangnya mereka ngerti nih, mendesain bagaimana mendesain kawasan hutan lindung, mempertahankan hutan lindung. Kalau untuk sebagian masyarakat adat, mereka memang kemudian sudah diambil atau terambil dengan perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya sudah memiliki di sana, Pak. Kalau itu dia dianggap bahwa itu kawasan hutan dia, masyarakat menganggap itu hutan dia, itu urusan lain. Kenapa? Kalau mereka misalnya mau menggugat ketika ibu kota negara, karena kawasan itu kota hutan kan hutan ini milik negara. Kenapa mereka tidak menggugat kepada perusahaan sebelumnya? Itu lebih jelas untuk mendapatkan sebuah kompensasi. Kalau bangunan ini kan tidak milik negara, maksudnya negara harus membayar barangnya sendiri. Jadi tidak ada tanah masyarakat, tidak ada tanah adat yang dipakai ya Pak? Kamu ini berapa kali aku sudah nyampaikan, atau ulang-ulang? Saya memastikan lagi. Jangan diulang-ulang. Udah 3 kali aku ngulang-ngulang. Saya ulang keempat Pak, tidak akan ada tanah adat yang diambil. Tidak ada. Jaminan gubernur Kalimantan Timur ya? Saya jamin, tidak ada tanah adat di situ. Dan tidak akan ada tanah masyarakat yang digunakan untuk pembangunan ibu kota. Yang akan ada adalah
justru masyarakat yang ada di sekitar di luar ibu kota itu akan ditata sebaik mungkin agar dia bagus gitulah bentuknya. Ditata itu bahasa halus digeser. Apa? Ditata tadi. Tidak digeser, tidak ditata namanya. Ini rumahnya gede dikecilin. Kan begitu maksudnya. Dirapikan pemukimannya. Atau dirusak. Itu kan termasuk termasuk penataan namanya, ya. Dirusak itu penataan. Kan dibilangnya kan Kaltim tadi kan Bapak bilang bebas bencana alam nih, relatif aman begitu dibandingkan dari dengan yang lain-lain. Dari segi gempa bumi. Dari segi gempa bumi ya. Tapi kalau kita, bencana lain seperti misalnya angin topan, kita itu kan nggak tahu kita. Tapi banjir aja masih kejadian kan Pak sebetulnya? Banjir itu di seluruh dunia banjir. Ya. Nggak ada yang bebas banjir. Dari mana bebas banjir? Ya. Jerman banjir, Inggris banjir, Kalimantan Kanada Timur? Banjir, Kalimantan Timur banjir. Dan mereka tidak semua banjir. Ada kawasan-kawasan yang tidak banjir. Nah, kawasan yang di situ aman. 55 meter di atas permukaan laut average. Dan itu berheli. Apa heli itu apa? Tapi faktor banjirnya itu karena memang faktor kerusakan alam yang akhirnya membuat tidak bisa lagi menampung air atau apa Pak? Kalau spesifik di Kalimantan Timur. Karena kan kemudian kalau banjir saya tidak bisa cerita banyak karena ternyata banjir itu di mana-mana. Seluruh dunia. Gubernur Kalimantan Timur mengklaim wilayah pusat IKN tak akan tersentuh banjir. Faktanya, banjir sudah terjadi di kawasan sekitar IKN. Menanggapi itu, Gubernur Isran Nur menjawab no comment. Alasannya banjir biasa terjadi dimanapun. Seberapa jauh potensi banjir di kawasan IKN dan kaitannya dengan kerusakan lingkungan? Berikut ini penelusuran tim Mata Najwa. Banjir adalah salah satu alasan Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Klaim Jokowi soal ibu kota baru bebas banjir memang benar adanya. Di wilayah pusat pemerintahan ini, muskil terjadi banjir. Ya, kondisi topografi memang daerah perbukitan. Dari peta topografi ini terlihat, banjir sih memang tidak terjadi di sini, tapi banjir parah mengancam di pedesaan di bawahnya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Kalau musim hujan datang ya dampaknya ya begini lah. Masyarakat di sini habis ini. Harus dipindahkan ke gunung semua. Kalau pas datang banjir besar karena di sini harus setengah rumah semua ini anu. Ketinggian airnya. Nah, dengan dua sungai ini kan. Tapi parah banjir sini Pak ya kalau hujan besar ya. Parah sini karena semua dari hutan ataupun dari anu itu karena sekarang daerah penampungan. Jadi enggak ada istilahnya tuh persapan air tuh enggak ada. Kurasa mungkin jelas terpengaruh lagi dan belum lagi sampah-sampahnya kan. Lebih-lebih nanti kalau ada IKN kita enggak ngerti itu. Siapa tahu lebih-lebih parah lagi kan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyebut semua warganya antusias menyambut pembangunan ibu kota negara. Namun saat saya bertemu dengan kepala suku adat dan sejumlah warga di kawasan terdekat dengan Ring 1 ibu kota negara atau IKN, ada beragam kekhawatiran yang mereka utarakan. Saat lagi di Mata Najwa. Ini adalah peta Kalimantan Timur, lokasi ibu kota baru. Saat disusun oleh Bappenas pada 2019 lalu, data Bappenas mencatat luas keseluruhan ibu kota negara atau IKN di kawasan Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara mencapai 180.965 hektar. Kemudian pada tahun 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Nah, berdasarkan draft RUU IKN, kawasan IKN meliputi 56.180 hektar, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan di dalamnya. Nah, dari kawasan inti ini ada dua pemukiman warga yang paling dekat dengan titik nol IKN yang kami datangi. Yakni Kelurahan Sepaku dan Kelurahan Pemaluan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Warga di dua lokasi ini menyampaikan kekhawatiran atas pembangunan IKN.
Mereka mengaku tak pernah didengarkan aspirasinya dan khawatir akan terusir dari kampung halamannya. Berikut ini penelusuran kami di dua desa terdekat dengan kawasan IKN. Di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam perjalanan menuju titik nol, tempat yang nanti akan menjadi lokasi IKN, Ibu Kota Negara. Nah, nanti saya akan mengajak teman-teman untuk berhenti di dua kawasan, di Sepaku Lama dan juga kita akan ke Pemaluan, berbincang dengan warga sekitar, berbincang dengan tetua ada di sana untuk mencari tahu apa yang menjadi perhatian mereka, apakah memang ada kekhawatiran terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Pak Sibukdin, jadi udah berapa lama Bapak sama keluarga tinggal di sini? Kalau kita sejak tahun 67 sini sudah. Tinggal di sini yang saya tahu dibawa orang tua saya, karena saya masih di sini masih kecil, jadi kurang memahami. Saya kelahiran 63, jadi saya sekitar 67 sudah ada di sini, masih kecil betul, tapi ini masih hutan semua. Ya hutan lah, karena kami hanya warga masyarakat adat semua yang ada di sini, beberapa buah rumah. Belum ada perusahaan namanya, belum ada tran, jadi kita betul-betul hanya hidup di hutan di sini dulu. Jadi tidak ada siapa-siapa, kemudian datang perusahaan PT IKI, itu yang menghabisi hutan kami. Kemudian didatangkan lagi tran, jadi kami sekarang hutan kami hilang, betul-betul lah hilang, ya mata pencarian kami hilang. Mulai trans itu datangnya tahun berapa Pak? Dan transmigran kan? Tahun ya, 75 itu. 75 untuk Sukaraja, Bukit Raya 75, Sukaraja tahun 76. Itu datang ke sini. Waktu datang suku asli Balik memang sudah ada dari tahun ya, 67 itu. Ya, cuma kami ya terpisah, mungkin sekilo satu rumah, ada dua kilo baru satu rumah. Tapi kalau kami lagi hajatan, paman ngumpul-ngumpul keluarga ya ngumpul gitu. Tapi suku Balik memang rata-rata semuanya di daerah sini, Pak? Iya, daerah sini. Enggak, tidak ada di tempat lain nyebar. Ada. Di daerah Pamuluan, Binuang ya, ada ya. Suku kami bahkan ada di Penajam tapi tidak seberapa, yang banyak dulu di sini. Ya, ada berapa banyak Pak kalau suku Balik di yang sekarang tinggal di daerah sini? Kalau di sini berkisar 60 sampai 70 kakak, kalau jiwanya mungkin lebih. Soal IKN, apa pernah Bapak sebagai tetua adat suku Balik bertemu dengan pejabat daerah atau ada yang pernah sosialisasi cerita soal rencana IKN? Kalau bilang nggak pernah, juga pernah ya. Saya juga pernah dulu ketemu Menteri Munajir Effendi atau Menteri Pedesaan, siapa dua menteri dulu datang ya. Tempat, datang ke tempat Bapak sini? Bukan, di kecamatan saja. Saya kebetulan diundang ke sana ya, saya pernah. Kapan itu Bapak ingat? Udah berapa bulan yang lalu ya, udah lama, hampir satu tahun udah yang tahun lalu. Ya, sudah. Ya saya sampaikan ya, apa unek-unek yang saya sampaikan mereka menerima, cuma saya tidak merasa puas dan tidak merasa apa ini suatu jaminan buat diri saya dan warga saya, karena hanya cuma sebatas bicara. Kita ini maunya punya pegangan. Apa yang waktu itu disampaikan? Ya disampaikan, kalau saya sampaikan kami takutnya dengan suku kami ini akan tersisih nantinya. Kami tidak bisa bersaing dengan teman-teman kita yang datang dari pulau lain. Ya, terutama orang IKN yang direncanakan tadinya 1.500.000 bahkan 3 juta. Itu kan kami di sini ini cuma berapa orang saja. Jelas kami tidak mampu untuk bersaing itu. Kalau pemerintah tidak memperhatikan kehidupan kami, itu yang kami khawatirkan. Apa yang waktu itu disampaikan Pak Menteri ketika jadi Pak katanya Badik Pak jauh. Menteri enggak usah takut, padat saya nanti bantu, Pak. Itu kan kata sebatas kata-kata saja. Kalau beliau berhenti,
apa bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya. Kan nggak bisa. Kami maunya kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, buat oret-oretan, kami punya pegangan. Jokowi yang membuat statement seperti itu menjamin kehidupan kami, buat. Kami kan punya pegangan, kami nggak punya keraguan. Terutama di sini sudah mata pencarian kami hutan habis dan sebagainya habis. Ini tanah yang satu-satunya peninggalan orang tua atau satu-satunya tempat kami hidup, itu yang kami khawatirkan nanti ke depan. Karena statusnya tanah kami untuk di Kelurahan Sepaku ini kelurahan, tapi kalau kami bilang kampung ini Kelurahan Sepaku ini masih status tanah itu KBK. Jadi tidak ada yang namanya APL, yang bikin sertifikat gratis dan sebagainya itu tidak ada. Belum ada di sini. Jadi pegangan warga sekarang atas tidak ada. Cuma paling anunya segel atau surat garapan. Jadi kalau sertifikat nggak ada. Udah pernah diurus Pak? Atau busa pernah kami diurus? Ngurus katanya ini kan statusnya repot lah urusannya. Bukan kita sudah ngurus ke provinsi, ke kabupaten dan sebagainya. Ini kan urus menteri katanya. Alasannya mereka kan begitu. Menteri. Mereka ini siapa? Ya pejabat seperti daerah. Orang kecamatan maupun orang petugas dari bupati dan sebagainya, lurah. Itu sudah mereka ajukan ke BPN, ke kehutanan. Tapi ini kan tidak bisa. Kami sudah ngajukan ini. Tapi katanya ini yang memberikan keputusan menteri. Kami kapan bisa ketemu menteri? Boro-boro ke menteri, ke penajam yang sudah. Pak, balik tadi selain khawatir mata pencaharian diambil karena akan banyak orang yang datang ke sini untuk IKN, apalagi kekhawatiran Bapak dan masyarakat adat di sini, Pak? Kekhawatiran kami tani, hak kami itu tanah-tanah kami. Yang penting pemerintah bisa memberikan jaminan, memberikan surat-surat legalitas secara kekuatan hukumnya yang sah. Itu pertama. Kedua, yang kami kekhawatiran kami tidak mampu bersaing dengan teman-teman kita atau orang-orang kita nanti yang datang dari Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya ya. Itu orang-orang pintar. Saya bilang, saya mohon maaf, kalau biasanya kita ketemu preman itu bertato. Ini premannya kan berdasi. Bukan orang anu, mereka bukan nodong pakai parang, pakai senjata, tapi pakai akal. Bagaimana kami bisa tersingkir? Ini yang kami kekhawatiran kami nanti ke depan. Kami ini istilahnya hidup, kebiasaan hidup apa adanya. Mohon maaf ini kepada pemerintah, kalau pemerintah mendengar kata-kata saya. Yang diperhatikan di daerah kami ini hanya perusahaan dan tran. Masyarakat adat? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Ya selama ini apa buktinya? Gak ada. Masa bodoh aja. Kayaknya di sini daerah kami ini tidak ada manusianya. Ini termasuk kawasan IKN dianggap ini tanah kosong, tidak ada manusianya di sini. Ini menjadi ironis buat kami di sini nih. Mengkonfirmasi keluhan dan kekhawatiran warga, saya menemui Bupati Penajam Pasir Utara berbincang di kawasan titik nol atau kawasan inti yang nantinya akan dibangun pusat pemerintahan. Bupati mengakui memang belum ada komunikasi intens dengan warga. Seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam perbincangan soal IKN? Sudah disosialisasikan dengan pemerintah pusat, begitu juga pemerintah desa. Nah, dengan ditetapkannya Penajam Pasir Utara oleh Presiden, kementerian itu kan hampir tiap bulan ke sini. Ada yang mensosialisasikan, begitu juga di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Karena saya berbincang dengan sejumlah warga, mereka bilang belum pernah mendapatkan penjelasan begitu tentang proses yang sedang terjadi. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan IKN ini. Ya, memang kalau untuk keseluruhan seluruh masyarakat di lapisan bawah, itu memang kita tidak bisa menjelaskannya secara detail karena kan masyarakat kita di sini kurang lebih 160.000. Mungkin pemerintah pusat, kita sendiri juga berbicara dengan camat, berbicara dengan desa-desa bahwa ada rencana pemerintah pusat itu memindahkan ibu kota negara itu di Penajam Pasir Utara. Saya berbincangnya itu dengan pemangku adat, dengan tetua-tetua adat begitu, suku Pasir dan juga suku Balik begitu, tetua-tetua adatnya yang mereka khawatir begitu pembangunan IKN ini nanti tentunya akan berdampak pada kehidupan mereka. Ya. Apa yang sudah, karena pertama mereka merasa tidak dilibatkan, tadi kan Bapak katakan memang tidak semuanya diberitahu, tapi apakah minimal tetua-tetua adat ini yang memang memiliki komunitas adat, yang sebetulnya kan pemukimannya tidak jauh dari sini ya Pak? Ya, tidak jauh dari sini. Hanya bahkan memang, masuk dalam ring 1 IKN ya? Ya, ring 1 IKN ini memang tidak masuk di wilayah APL atau wilayah hunian masyarakat.
Maka dari itu saya juga sebagai bupati dengan percaya diri bahwa itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena wilayahnya ini masuk di HGU-nya IHM. Atau dia masuk wilayah HGU yang tentunya itu tidak ada masyarakatnya. Pengembangan kedepannya nanti memang itu yang menjadi PR buat kami di pemerintah Penajam Pasir Utara, tapi menunggu instruksi daripada pemerintah pusat. Jadi ibu sehari-hari, bapak sehari-hari kerja? Bapaknya ya kerja di hutan. Kerja apa bu di hutan? Menanam-nanam sayuran. Ibu asli orang sini? Iya, asli orang sini. Suku apa ibu? Pasien Bali. Kalau ibu Dahlia rumah di mana ibu? Desa Bumi Harapan. Berapa jauh dari sini bu? Sekitar 5-6 kiloan baru sampai rumah. 5-6 kilo. Kalau ibu sehari-hari ngajar ya? Iya, ngajar nari. Ngajar nari, ya. Mau dengar pendapat, mau dengar cerita, karena kan ini ramai soal IKN. Mau tahu pendapat Ibu Becek gimana, Ibu Dahlia gimana kalau IKN Ibu Kota Negara pindah di sini. Gimana Ibu Dahlia? Kalau saya sih tentang IKN ini sangat-sangat tidak setuju. Dengan adanya IKN ini kami tidak pernah diberitahu secara musyawarah, masyarakat-masyarakat adatnya tidak ada diberitahu. Tidak ada dikompromiin kan. Jadi tahu informasinya dari? Dari sosial media, televisi. Kalau Ibu Becek, apa yang Ibu tangkap dari rencana bangun IKN ini, Bu? Ya, itu tadi. Tidak juga setuju kita. Soalnya ya bagaimana. Tapi ya ini bagaimana bisa tidak setuju, soalnya sudah dimulai dikerjakan. Ya, kebilang ya bagaimana nanti aja baliknya. Cuman itu kita mohon, jangan kita disingkirkan. Keinginan kami itu seperti itu, sama seperti ya. Ibu Becek, bahwa kita tidak ingin disingkirkan, tidak ingin dibelakangi, inginnya dilibatkan, diberitahu. Bahkan masalah-masalah yang ada di sini itu harusnya pemerintah menyelesaikanlah. Permasalahan muda-mudi yang kesusahan mencari pekerjaan itu tidak baru. Tapi harusnya mereka menyelesaikan itu dulu kalau ingin mau memperbaiki perekonomian masyarakat sepaku, seperti itu. Sebesar apapun itu, saya tidak ingin anak cucu jadi di Jakarta kedua. Apa maksudnya? Saya nggak mau jadi, saya khususnya seniman, saya tidak mau nanti seperti ondel-ondel yang di pinggir jalan, di lampu merah, ngamen hanya untuk mencari nafkah. Nah, saya nggak mau anak-anak cucu saya nanti tidur di bawah kolong, jembatan yang tidak punya tanah, seperti itu. Walaupun diganti dengan sebesar apapun uangnya, saya pribadi tidak mau. Dari Kelurahan Sepaku, saya menuju Kelurahan Pemaluan yang jaraknya lebih dekat dengan kawasan titik nol IKN. Di sini saya berbincang dengan Pak Syahdin dan Pak Jubain, perwakilan suku Balik dan Paser yang berada di Kelurahan Pemaluan. Mereka menuturkan perjuangan mereka mencari hak atas tanah yang diwariskan oleh nenek moyang. Pak Jubain, Pak Syahdin, terima kasih banyak sudah mau menerima saya dan teman-teman untuk dengar-dengar cerita, untuk silaturahmi hari ini. Pak Jubain, orang asli sini ya, Pak? Kalau saya memang asli sini, memang lahir di sini. Mungkin dari orang tua saya lahir di sini, kemudian mbah saya lahir di sini juga, saya juga lahir di sini. Jadi dari tahun berapa yang Bapak ingat Bapak tinggal di daerah sini? Ini rumah Bapak memang ya, Pak? Ya, ini rumah arah Bapak saya. Kebetulan Bapak saya dulu kan sebagai ketua adat juga. Kemudian turun ke saya. Nah, saya tinggal di sini mungkin ya sejak kecil memang saya sudah di sini. Yang berarti yang paling dekat ke yang direncanakan jadi ibu kota negara di daerah Ring 1.0 ini berarti ya masih ada suku asli Pasir Balik di situ begitu ya? Ada. Di sini. Masih ada. Ya, itu yang kita kemarin yang dibicarakan orang itu, saya dengar-dengar yang beri pemberitaan di pusat itu atau di Jakarta itu, seolah-olah kami sini tidak ada. Nah, artinya begitu.
Saya bilang, wah kok bisa begitu? Yang kami sayangkan itu, kami tidak pernah apa diajak berunding atau sosialisasi akan di tempatnya ibu kota ini. Nah, untuk kami masyarakat asli di Pemaluan Maridan ini, Sepaku ini kami orang aslinya loh ya, orang aslinya. Tidak pernah kami diajak diberitahu. Nah, kami selalu ditinggal. Nah, adanya segala menteri datang sebagainya, apa kata orang rame polisi jaga di simpang 4 tadi, kami lihat aja kalau banyak tentara polisi di situ. Kami tahu juga tujuannya kalau mau meninjau tempat ibu kota, tapi kami tidak pernah diajak. Kami masyarakat hukum adat asli di sini, kami yang punya kampung yang mau diletakkan tempat ibu kota itu, kami tidak pernah diajak. Nah, inilah yang menjadi perasaan kami di sini, seakan-akan kami ini seperti bukan warga negara Indonesia. Kami kan sebagai orang tua di sini yang merasakan dulu datangnya HPH PT INSI saja, baru HPH PT INSI yang mengambil kayu, habis itu sudah lahan-lahan garapan leluhur kami yang masuk dalam HPH tidak bisa kami kuasai sampai sekarang. Nah, terus tahun 74 sampai 76 akhir itu transmigrasi lagi masuk di daerah Sepaku semua itu murni lagi lahan-lahan peninggalan leluhur kami orang Pasir Balik di situ yang diambil dijadikan pemukiman transmigrasi itu. Nah, kalau dari dulu kami mengurus itu dan sebagainya, kami tidak bisa menang masalah itu karena itu di dalam HGU. Karena di sana yang menjadi lawan kami yang tahu undang-undang masalah pertanahan, masalah kehutanan, jadi kami selalu kalah. Kalau bicara soal legalitas, kami di sini sebetulnya bukan tidak penting sih, itu memang penting kalau untuk sudah seperti ini. Tapi kalau untuk perjalanan kami dari dulu sampai sekarang, itu tidak penting buat kami. Karena tidak ada yang berani mau ngambil itu, Mbak. Paling sebatas pinjam. Nah, kalau toh kami buat legalitas seperti keterangan garap, segel, dan sebagainya, itu berarti kami mau lepas ke orang lain. Kalau tidak, kami tidak akan buat itu. Nah, yang jadi ribut sekarang kan buat legalitas dan sebagainya ini karena maunya IKN ini saja. Kami itu tidak bisa juga, artinya tidak bisa juga kami menerima kalau kami dipersalahkan karena kami tidak punya legalitas. Siapa, Pak? Nah, ini nah juga saya mau kasih lihat Mbak Najwa. Kami dengan di sini bermasalah bukan tidak pernah diurus, Mbak. Ini yang ada sama saya. Masih foto-fotonya itu. Berkas-berkas. Nah, ini ya sama Ici. Nah, ini yang baru-baru ini kemarin. Nah. Ini tahun kapan ini, Pak? Itu enggak tahu tahun berapa itu. Itu saya enggak ikut waktu mereka mengurus itu. Yang baru-baru kemarin ini, Mbak, kami menghadap Sekda. Oh, ini 2010. Nah, bulan Juni tahun 2010. Keluar ini lagi, ada tim lagi turun ke lapangan. Oh, jadi ini pernah waktu itu pernah. Proses untuk apa namanya? Mengurus lahan warga ya, Pak? Iya, yang masuk. Ini belum berhasil ini. Enggak, sampai sekarang enggak berhasil. Bahkan pernah ngadu sampai di Pak Ngabalin sana nah. Mbak, nah ini nah, membawa cerita desa kami di sini yang masuk dalam HGU segala macam tanah dari leluhur kami itu. Tapi tidak ada juga tanggapan di sana. Nah, ini yang baru kemarin kita ke Sekda. Nah, rapat di DPR, ini kemudian ke Sekdanya. Nah, turunlah tim dari Sekda waktu itu. Oh, jadi ini mungkin timnya lagi berproses ini ya, Pak? Sudah pernah jalan kami, Pak. Sudah pernah nge-tim kami itu. Cuma enggak. Nggak, sampai sekarang hasilnya belum jelas. Belum ada jelas. Tapi ada sejumlah warga yang memang sejak awal berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya punya hak atas HGU ini, Pak. Maka itu supaya tidak salah memang harus didetailkan. Yang paling penting adalah bagaimana pemindahan ibu kota negara itu melibatkan daripada penduduk lokalnya di sini. Apakah itu di bidang pekerjaan dan tentunya yang lain-lain seperti misalnya dia mempunyai alas hak, ya itu juga harus dipertimbangkan, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau kita mengikuti daripada kemauan atau pendapat daripada orang yang tidak mempunyai dasar hukum, nanti kami juga akan salah. Jadi kita berbicaranya sesuai dengan aturan yang berlaku saja. Kerap kali, tapi kan memang masyarakat adat mereka tidak punya akses untuk mendapatkan surat-surat. Terkadang mereka tadi keluhannya adalah kalau ingin mengurus legalitas itu tidak punya uang atau terkadang tidak ada aksesnya, merasa dipersulit sehingga susah untuk mereka menunjukkan bukti kepemilikan itu kan. Padahal katanya dari turun temurun sebetulnya mereka memiliki hak atas lahan yang sekarang masuk dalam HGU ini. Sebenarnya seandainya mereka ayahanda kami itu mempunyai alas hak daripada itu kan prosesnya akan mudah. Siapa tahu mungkin ya, saya juga belum tanya, tapi ini akan menjadi PR saya.
masalah lahan-lahan daripada masyarakat itu, apakah dia punya alas haknya yang untuk menjadi dasar seperti mungkin segel atau mungkin apalah yang berdasarkan dengan aturan pertanahan itu. Nah, ini juga menjadi PR. Maksudnya kita tidak bisa seperti itu kecuali misalnya pemerintah telah memberikan kawasan 1000 hektar untuk seluruh masyarakat Penajam Pasir Utara yang di wilayah IKN ini untuk dipindahkan di situ dan dibagi sertifikatnya sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di sini. Dengan mementingkan yang pertama, ini wilayah Sepaku ini adalah wilayah trans. Jadi wilayah trans, makanya di sini suku itu sudah macam-macam. Jadi ibaratnya ini adalah gambaran daripada Indonesia, miniatur Indonesia yang berada di Penajam Pasir Utara. Suku Jawanya banyak, suku Pasirnya juga ada, Bugis atau Sulawesi itu ada. Begitu juga Kalimantan, ada dari Banjar, ada dari Kalteng, Kalbar, itu ada di sini. Nah, ini kebun saya. Di belakang-belakang ini sudah dekat, Mbak. Sudah mungkin dari sini tidak sampai lagi 150 meter. Sudah masuk di dalam peta IKN tadi. Boleh kita lihat situ? Boleh, boleh. Dari sini udah masuk IKN, kata petugas? Iya, kata orang ini, apa? BPN. Orang BPN kan begitu. Datang ke sini terus bilang mengukur tanah Bapak. Ya. Terus bilang ini semua udah. Iya, masuk di IKN. Kami kan mau mengurus juga itu kan. Tolong Pak, ini kita ukur. Oh, katanya enggak bisa nih, Pak. Ini masuk di dalam peta IKN tadi. Padahal ini tanah Bapak nih. Mana memang tahan saya, Mbak. Berapa jauh Pak sampai sana? Berapa luas? Mungkin punya aku ini sekitar 1 hektar setengah. 1 hektar lah lebih. Oh, tapi di belakang sana masih ada pohon karet juga. Ini masih jauh ke sana, Mbak. Mungkin kalau sekiloan ada ke sana kita. Itu di sebelah sana ada jalanan. Yang kata Pak Haji tadi jalan 1500 itu, jalan perusahaan. Nah, sampai di situ pun kebun kita tadi. Jadi kalau IKN di sana, kalau ada pembangunan-pembangunan fasilitas semua bisa dekat sekali ya, Pak? Lalu dari sini, Mbak, mungkin dekat. Mungkin kalau kata Pak Haji tadi, mungkin mencapai sekitar 10 kita atau 9 kilo aja. Malah di belakang lagi, kita di depan. Nggak mungkin lah pembangunannya lari ke belakang, pasti lari ke depan, Pak. Saya akan kembali. Setelah ini kami akan sampaikan penelusuran tentang siapa saja sesungguhnya perusahaan pemegang konsesi lahan yang nantinya akan digunakan menjadi ibu kota negara. Sesaat lagi penelusurannya. Tetap di sini. Saat berbincang dengan Bupati Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, saya juga menyampaikan soal dampak pembangunan yang dikhawatirkan warga lokal. Namun Pak Bupati mengatakan pembangunan IKN ini hanya akan memberi dampak positif bagi warga. Itu karena tadi kan saya ke apa namanya pemaluan, Pak. Itu dia bilang pemaluan. Itu dekat sekali sebetulnya dengan IKN. Saya ditunjukin tuh di ujung sini katanya udah daerah IKN. Jadi betul-betul berdekatan. Betul. Mungkin tapal batas dari masyarakat dengan HGU. Memang ada beberapa di daerah depan sini, Mbak, depan muara itu ada namanya Pantai Lango, ada Jenebora, ada Maridan di sebelah sana. Ini muara nih, muara depan nih. Nah, di sebelah sini juga perkampungan nih. Di sini Bumi Harapan, ini namanya Desa Bumi Harapan. Di sebelahnya lagi ada Sepaku, ada Semoy 1, Semoy 2. Yeah. Di perbatasan itu ada namanya Sukamulyo, itu antara Kukar dengan PPU. Jadi nanti semuanya apa masuk ke daerah IKN. Apa rencana terhadap mereka ya, Pak? Pemukiman-pemukiman itu nantinya? Ya, rencananya yang pertama itu adalah kita bagaimana mereka itu bisa mendapatkan lapangan kerja. Lapangan kerja yang sekarang ini mereka akan digeser? Belum, kita belum tahu planning dari pemerintah pusat. Karena yang kami tahu, kalau mereka itu tidak masuk di wilayah HGU, maka dia tidak akan digeser, Mbak. Setahu kami ya. Ataupun mungkin digeser, tentu ada kesepakatan antara warga dengan pemerintah. Apakah itu pembebasan lahan dan lain-lain. Dan tentunya harus ada solusi di mana mereka tinggal. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa harus ada kawasan 1000 hektar kira-kira untuk masyarakat itu bisa dipindahkan. Jadi rasanya tapi tidak akan semudah itu ya Pak Bupati. Memang tadi saya berbincang katanya ini tanah leluhur kami, tidak akan
saya tidak rasa mudah, tidak mau berpindah. Ya. Walau ada juga suara walau dibayar berapapun, kami tidak ingin keluar dari sini. Jadi ada suara-suara itu. Ya, mungkin itu ada suara seperti itu karena mungkin belum ada penjelasan ke bawah, Mbak. Kalau nanti kita menjelaskan. Kenapa ya Pak tidak dijelaskan? Karena bolak-balik saya bertemu warga kemarin, yang muncul pertama kali adalah tidak pernah ada ini. Apa yang aparat desa yang datang atau kelurahan atau bupati, kami dengarnya dari media, kami cuma baca di Facebook, ngelihat YouTube gitu. Mereka merasa tidak diajak bicara begitu. Apa yang mau dijelaskan, Mbak? Sedangkan kita tidak tahu persis titiknya, pembangunannya itu bagaimana dan kapan. Apa yang mau dijelaskan kepada warga? Kalau saya menjelaskan saat ini tidak sesuai dengan perintah daripada pemerintah pusat, maka sama saja dengan saya membohongi warga saya. Kan tidak mungkin saya bicara itu. Tapi ketika nanti sudah disahkan, betul-betul ada pembangunan, penjadwalannya, maka kita akan sosialisasikan secara baik dan benar. Akan dibangun kalau sudah ada pembangunan, ya mereka berarti tidak terlibat dari awal untuk membicarakan pembangunannya dong, Pak Bupati. Justru pada saat awal ini kan penting untuk mendengar masukan warga. Kalau sudah disahkan, sudah selesai, mereka terima jadi. Karena yang mau dibangun itu, Mbak, adalah kawasan HGU, bukan kawasan pemukiman. Mereka tidak pasti akan kena dampaknya, Pak. Betul. Dampaknya satu, yang saya rasa, ya, karena kami mengenal betul wilayah kami di sini. Yang saya rasa adalah dampaknya perekonomian yang meningkat, kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat, orang yang sakit di sini tidak lagi dikirim ke Balikpapan, karena kami mempunyai fasilitas kesehatan yang kurang. Itu yang akan terjadi. Apakah dampaknya yang lain? Dampak yang lain mungkin kalau dia punya tanahnya jadi mahal. Jadi dampak yang mana? Kalau dampak mungkin saya tidak jadi kerja. Kalau dia mau kerja nanti tinggal kita bicarakan dengan siapa yang penanggung jawab pembangunan ini. Warga kami menjadi sesuai dengan komitmen pemerintah. Dampaknya perekonomian masyarakat meningkat, kesejahteraan meningkat, dan pembangunan fasilitas publik. Itu tadi kita dengarkan klaim dari Bupati Penajam Pasir Utara. Tidak ada dampak negatif yang perlu dikhawatirkan? Saya berbincang dengan rekan-rekan aktivis yang melakukan kajian atas pembangunan IKN. Salah satunya dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur yang melihat potensi efek samping pembangunan yang tidak diantisipasi oleh negara. Oh, kemarin ketika saya datang dan berbincang dengan sejumlah tetua adat, memang tampak sekali ada kekhawatiran mereka terhadap proyek IKN ini, terutama karena merasa tidak dilibatkan sejak awal. Tapi tadi berbincang dengan Bupati mengatakan ya memang mereka mau mensosialisasikan juga belum tahu karena ini rencana pusat. Informasi yang mereka dapatkan pun minim begitu. JATAM melihatnya seperti apa? Apa yang seharusnya idealnya dilakukan begitu untuk memastikan memang seluruh masyarakat atau minimal mayoritas begitu ya merasa terlibat dalam berbagai rencana besar ini. Ya, itulah peran pemerintah daerah, harusnya mendengarkan rakyat bukan mendengarkan pusat, menyerap aspirasinya. Jadi apakah dialog itu telah dibangun sejak awal sebelum diputuskan? Nah, ini yang sebenarnya cacatnya. Kerap kali yang disampaikan adalah ini dampaknya bagus untuk perekonomian. Bisa dilihat bahwa bahkan sejak wacana ini muncul, jalanan menuju titik nol yang sudah disebutkan itu menjadi bagus begitu. Yeah. Sebelumnya bahkan jalan tol tidak ada, akses jalanan juga rusak menuju tempat. Jadi itu dijadikan contoh betapa memang pembangunan ini akan menghidupkan perekonomian dari segi infrastruktur terutama. Ya sebenarnya perekonomian kita lagi malah defisit ya, dan 466 triliun itu justru sebenarnya lebih baik untuk menghidupkan ekonomi kita yang lagi terpuruk. Di sisi lain sebenarnya jalan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya justru baru hadir atas permintaan kepala negara kita atau atas nama pejabat-pejabat yang ada. Bukan atas permintaan rakyat Sepaku, bukan atas permintaan rakyat Penajam Pasir Utara, bukan permintaan rakyat Samboja. Dia hadir untuk memenuhi bangunan situs kolosal ini. Itu yang sebenarnya justru jauh. Kalau bicara ekonomi ya, sebenarnya berapa kali sejak puluhan tahun pemerintah memaksakan kebijakan-kebijakan terkait mengenai perkebunan sawit, kehutanan. Namun kita lihat bagaimana sisi kesejahteraan rakyat justru tidak beranjak dari jurang kemiskinan.
itu juga alasan yang selalu dipaksakan kepada kami yang ada di daerah. Jadi meratakah ekonomi atas dasar bahwa ketika hadir pembangunan di sini harusnya dilihat bahwa sebenarnya kehadiran ekonomi itu berasal dari ekonomi yang sudah dipilih oleh rakyat, bukan justru ekonomi yang selama ini telah dipilih justru disingkirkan. Ekonomi masyarakat ada suku Balik, ada berladang, itu akan hilang. Ekonomi masyarakat pasar juga seperti itu, dia ke hutan mencari madu, itu pun juga akan punah. Seperti gambaran ceritanya kepala adat bahwa mereka tidak lagi mudah mendapatkan madu-madu di hutan. Karena tadi tidak ada lagi pohon banggris ditemukan, karena berganti dengan tanaman-tanaman HTI. Kalau menangkap suara keseluruhan masyarakat yang mungkin tidak langsung terdampak, warga yang ada di Kota Balikpapan katakanlah atau di Samarinda, itu kita akan menangkap nuansa yang berbeda tidak kira-kira? Kita akan menangkap nuansa yang berbeda, karena di sisi lain sebenarnya bahwa letak proses kolosal pembongkaran kawasan ini ada di sini ya. Memang di wilayah-wilayah lain itu dia akan menjadi hadir mungkin skala-skala properti yang sebenarnya masyarakat itu akan menjadi penonton, sama seperti suku Balik. Dia melihat kawasan ini tidak ubahnya apa yang terjadi dialami oleh rakyat Betawi di Jakarta. Dia akan terpinggirkan, dia tidak masuk dalam proses produksi dan hanya menjadi penonton saja di wilayah yang sebenarnya mereka dilahirkan. Tadi kan Pak Bupati bilang justru dengan pembangunan ini akan ada akses rumah sakit akan jauh lebih baik. Sekolah juga akan jadi jauh lebih banyak, lebih baik. Iya. Apakah itu tidak melihat ke arah sana, Bang? Ya. Pembangunan infrastruktur yang harusnya akan... Harusnya pembangunan hadir adalah untuk dimanusiakan dulu manusianya. Misalnya, apakah bisa masyarakat pemuda-pemuda suku Balik, Sepaku, itu akan berkompetisi dengan pemuda-pemuda yang sarjana-sarjana fresh graduate dari Jawa, dari luar negeri. Kami tidak yakin itu akan terjadi kompetisi. Karena apa? Mereka belum mendapatkan fasilitas yang setara dulu. Jatah melakukan kajian terhadap proyek IKN ini. Apa saja yang menjadi inti utama kajian yang ditemukan? Ya, pertama ada masalah soal mengenai layanan fungsi alam yang sebenarnya sudah hancur. Harusnya negara hadir untuk pulihkan dulu. Itu yang kita sebut bahwa pulihkan Kaltim. Kaltim itu menanggung beban puluhan tahun dari kebijakan obral habis ruang hidup. Hal lainnya adalah tadi soal edukasi, pendidikan. Berikan pendidikan yang tulus kepada rakyat ini paling tidak puluhan tahun untuk supaya mereka bisa setara mendapatkan pendidikan seperti yang terjadi di Jawa. Hal lainnya apa? Kembalikan mandat ini kepada rakyat. Minta untuk terjadinya partisipasi, dialog. Karena apa? Pemerintah melakukan proses negosiasi terlebih dahulu dengan para investasi daripada kepada rakyat. Itu yang kita kritik. Nah, hal yang lain sebenarnya yang harus dilihat bahwa kajian ilmiah itu pun tidak hadir. Dia diputuskan terlebih dahulu, baru ada kajian, dan kajian pun juga kajian rapid atau kajian cepat yang sebenarnya juga tidak ditemukan catatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. KLHS itu adalah dokumen resmi yang disyaratkan oleh negara untuk mempertahankan temuan jika misalnya kawasan tersebut rentan dengan bencana, rentan dengan misalnya kebakaran, atau rentan dengan posisi krisis air. Nah, dokumen itu tidak ada sebelum diputuskan, tapi dipaksakan, diputuskan baru dibuat dokumennya. Ada sejumlah nama konglomerat yang muncul dalam daftar konsesi lahan di kawasan IKN. Siapa saja mereka dan apa kira-kira skema? Adakah skema tukar guling dalam tanda kutip atau adakah kompensasi tertentu yang akan diperoleh setelah pariwara? Kita akan tunjukkan datanya. Menyusuri ibu kota baru, telah tersedia lahan seluas 180.000 hektar yang dikuasai oleh negara untuk pembangunan IKN. Ini pernyataan Presiden Jokowi saat mengumumkan penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Namun masalahnya, 180.000 hektar ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. Hal ini yang kemudian memicu kekhawatiran adanya tukar guling keuntungan antar elit, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya.
IKN terletak pada perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan pasir, lempung, dan batubara. Lazim seperti daerah kaya batubara, karakteristik tanahnya jelek dalam menyerap air. Terlihat dari peta hidrologi BPPT ini, potensi air tanah di wilayah IKN sangat rendah. Itulah mengapa ketika wacana IKN muncul, pemerintah ngebut membangun 3 bendungan sekaligus untuk mengakali masalah kekurangan air ini. 3 bendungan rencana dibangun adalah bendungan Sepaku Semoy, bendungan Selamayu, dan bendungan Batu Lekek. 2 nama terakhir urung dibangun karena keterbatasan dana. Mutlak ketersediaan air baku menggantungkan pada bendungan Sepaku Semoy. Masalahnya, ketersediaan air baku maksimal di Sepaku Semoy hanya 1.100 liter per detik. Angka ini nggak akan cukup mengikuti pengembangan IKN yang semakin meluas. Dalam kondisi inilah, swasta mengambil peran mengeruk untung. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hasyim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hasyim. Secara fisik kontur alam, tak sulit membangun bendungan di area ini. Sebab topografi wilayahnya yang sudah berupa embung bisa terlihat dari citra satelit ini. Kapasitas air baku dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik atau lebih besar ketimbang air baku yang dipasok pemerintah. Tak hanya benefit dari bendungan, keluarga Prabowo juga akan dapat keuntungan dari sektor pelabuhan. Dalam dokumen presentasi rencana tata ruang IKN yang disusun Bappenas, terungkap proses konstruksi di fase awal akan bergantung pada 2 pelabuhan milik swasta di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ITCI Kartika Utama ini sudah lama tak dipakai karena aktivitas logging kayu yang sudah habis. Nantinya, pelabuhan terbengkalai ini akan sibuk dengan hilir mudik kapal-kapal besar membawa muatan konstruksi IKN. Begitupun juga dengan pelabuhan ITCI Hutani Manunggal milik Sukanto Tanoto. Pelabuhan ini jadi akses utama mengangkut kayu bahan baku dari Sepaku menuju pengolahan kertas April Group di Riau. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Itu adalah salah satu argumen Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Masalahnya, di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hasyim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektar. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama 1 di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN. 2 perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam penataan kota, pemerintah membuat klasterisasi pusat kegiatan berdasarkan 10 wilayah. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, 2 pusat sentra pertanian, serta pusat logistik dan argo industri. Dan terakhir, yakni Muara Jawa yang akan dijadikan pusat pengembangan teknologi energi terbarukan. Dalam dokumen Bappenas, awalnya pusat teknologi EBT ini akan digabung di pusat jasa komersial. Sebab di sana,
juga terdapat pusat pengembangan digital industri 4.0. Itu artinya segala hal yang berkaitan dengan energi terbarukan, baik itu riset pengembangan atau pabrik industri, akan berlokasi di Muara Jawa. Dan disinilah pusat industri mobil listrik itu akan berkembang. Mengenai sejumlah nama yang muncul dalam data konsesi lahan dalam kawasan Ibu Kota Negara, kami juga sempat mengklarifikasi ke Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Dia tidak menampik soal jejak sejumlah nama ini, namun mengklaim tidak ada skema tukar guling. Jadi Pak Gubernur nyebut nama pengusaha Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo. Iya, ya, dia akan membangun sebuah waduk besar, bendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai Balikpapan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke Balikpapan? Bagus dia suplai ke Ibu Kota. Jadi kalau dari lokasi dia ke Balikpapan itu dengan lokasi dia itu ke Ibu Kota itu hanya sekitar 30%. Lebih dekat. Memang grup Pak Hasyim punya kan salah satu PT yang akan ya. Itu grupnya. Ya, jadi kan dia punya areal situ kawasan HPH. HPH. UPHK namanya sekarang. Ada juga yang perusahaan punyanya Pak Sukamto Tanoto. Nah, itu dia lahan dia. Lahan dia itu. Kan itu kan dalam ketentuan di hak guna usaha kan namanya. Hak guna usaha memang di dalam diktumnya itu kalau negara memerlukan kembali. Enggak masalah, dia enggak masalah. Ada juga soalnya yang menyoroti itu Pak, menyoroti kelompok-kelompok grup-grup konglomerat yang akan mendapat rezeki nomplok. Oh tidak, dengan ini. Tidak ada penggantian kepada pengusaha pemilik kegiatan bisnis HTI di situ. Enggak, misalnya diganti enggak ada itu. Enggak ada. Jadi skemanya nanti seperti apa untuk mereka Pak? Ya enggak apa-apa, mereka kan namanya hak guna usaha kan itu kan ada batas waktunya, berakhir juga nantinya, kan tidak diperpanjang. Dan itu sudah tidak masalah, sudah selesai semua. Jadi kira-kira yang punya izin ini nanti rela aja ya Pak? Karena itu punya negara langsung. Tidak ada masalah, nah. Nggak ada kompensasi. Pokoknya jangan dipanas-panasi mereka. Nggak ada kompensasi. Kalau kamu panas-panasi nanti ya. Kalau mikir pengusaha nih Pak, udah invest, udah ini, tiba-tiba ada proyek besar, terus mereka disuruh hang. Nggak dikira pengusaha Indonesia itu tidak memiliki sebuah proud. Proud kebangga itu. Kebanggaan. Maka punya kebanggaan juga. Tapi cuan harus jelas kalau pengusaha Pak. Memang cuan juga iya. Kalau kebanggaan itu kan bukan hanya cuan. Punya peran saya. Jadi menurut Pak Isran mereka akan rela aja gitu? Rela pasti. Kan selama ini kan ada yang ngeluh kok. Atau karena memang udah dapat proyek yang cuma ada kemarin gitu. Mereka Pak. Ini kami ini dulu nih. Kami panen dulu ini Pak. Oh iya panen aja dulu gak apa-apa. Kan itu gak mungkin dibangun sekaligus. Jadi, Ibu Kota Negara yang baru punya siapa? Untuk siapa? Saya akan membahasnya dengan dua orang anggota DPR yang baru kemarin disahkan menjadi anggota Pansus RUU IKN. Untuk siapa Ibu Kota baru ini? Setelah pariwara kita bahas. Melihat ini, melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu, untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Jika tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport, sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Iya, saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Ya, saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan Pak. Itu saran saya. Ibu
Ibu Kota Baru untuk siapa? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan video. Ada anggota Pansus RUU IKN yang juga anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama dari fraksi PKS, dan ada Profesor Hendrawan Supratikno dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Prof. Hendrawan, selamat malam Pak Suryadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta singkat saja dulu catatan Anda berdua soal rencana pembangunan Ibu Kota Baru ini. Prof. Hendrawan, silakan catatan Anda, Prof. Ya tentu, Mbak Nana, ini merupakan harapan kita bersama ya, untuk memiliki ibu kota yang ideal, begitulah. Ideal ini kan bisa diukur dari berbagai parameter ya. Tidak semrawut, ya, tidak kumuh, bersih, ramah lingkungan, infrastrukturnya terjaga baik, ya, ramah difabel, dan seterusnya. Nah, ideal-ideal itulah yang berusaha diletakkan atau ditempatkan dalam perspektif ibu kota yang sedang kita rencanakan ini. Jadi tentu rencana ini tidak bisa direalisasi dalam waktu singkat ya, Mbak Nana. Jadi jangan dipikir ibu kota itu apa bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Status ibu kotanya yang mungkin bisa ditentukan lebih cepat ya. Tetapi proses pengembangan sebuah ibu kota itu kan memakan waktu yang lama. Ini yang orang sering salah paham. Ya. Jadi seakan-akan kalau pindah semester 1 2024 itu ibu kotanya yang seperti bedol desa, tidak seperti itu ya. Ya tapi yang jelas sempat tersebut rencananya di 2024 sudah bisa ada harapan sudah bisa pelantikan presiden yang baru, bahkan di sana pelantikan DPR yang baru di sana. Jadi dan proses pembangunannya itu dimulai. Kita, Mbak Nana, karena memang dalam presentasi itu akan ada 5 klaster ya. Nah, klaster pertamanya adalah klaster lembaga-lembaga negara. Nah, tentu lembaga kepresidenan merupakan salah satu yang akan ditempatkan di sana dalam waktu lebih cepat. Ya, lebih cepat. Berarti sudah di depan mata juga itu, Prof, kalau 2024 nanti sudah mau pelantikan di sana. Saya ingin catatan dari Pak Suryadi. Apa catatan Anda? Berbedakah pandangan Anda dengan Pak Prof. Hendrawan? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nana. Kami punya 2 catatan terkait dengan kebijakan pembinaan ibu kota. Pertama, dari sisi prosedur. Ya, kita melihat jangan sampai terjadi kesalahan seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya dari prosedur ya, kita ambil yang kecil saja. Dalam tatib DPR RI, itu kan jumlah pansus itu dibatasi 30 orang. Tapi sekarang kita melanggar tatib dengan 54 orang tatib, anggota pansus. Kemudian juga dari sisi pembahasan. Dari jadwal yang kami terima, yang kemarin sudah dibahas oleh pansus, pembahasan dilakukan nanti pada saat reses. Nah, ini kan sebetulnya reses itu bukan masa sidang. Kita ada di daerah pemilihan masing-masing. Nah, ini dari sisi prosedur. Kemudian yang kedua, kita melihat dari sisi substansi. Misalnya skala mikro ya, DKI Jakarta. Kita perlu punya kriteria ibu kota yang menurut pemerintah saat ini, sehingga apa dosa DKI, apa kriterianya, sehingga DKI tidak dianggap layak lagi sebagai ibu kota. Ini kan belum terjawab. Kemudian yang kedua, kita juga punya masalah secara nasional. Misalnya pemerataan. Apakah ini bisa menjawab pemerataan? Kita punya masalah disintegrasi, potensi disintegrasi. Jakarta sebagai yang punya nilai historis yang mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia, katakanlah sebagai simbol NKRI di sana proklamasi, kalau ibu kota kita pindah, apakah simbol NKRI ini masih tetap utuh? Ini juga menjadi persoalan kita. Oke. Berikutnya misalnya kita punya beban keuangan. Apakah pemindahan ibu kota ini menjadi solusi atas beban keuangan kita atau justru menjadi beban baru? Nah, ini beberapa catatan kami sehingga kami menganggap dari sisi prosedur masih perlu proses yang panjang, demikian juga dari sisi substansi perlu pendalaman dengan melibatkan berbagai banyak pihak. Oke, saya begitu tertarik tadi. Saya tadi tertarik soal anggaran, Prof. Hendrawan. Apa tanggapan Anda soal anggaran fantastis tentunya? Apakah ini juga jadi perhatian? Ya, anggaran tentu karena masa jabatan presiden kan tinggal 3 tahun ya. Jadi itu sebabnya anggarannya juga diperhitungkan dalam 3 tahun itu. Itu sebabnya dalam rapat kerja semalam Menteri Keuangan menjelaskan khusus aspek anggaran ini. Nah, kita sudah tahu semua bahwa dari biaya yang dibutuhkan, biaya awal yang dibutuhkan itu tanggungan APBN itu hanya 20%, Mbak Nana. Jadi yang lain itu 20% partisipasi swasta dan 60% itu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi nanti mix financing mix seperti inilah yang akan digunakan untuk mendanai ibu kota itu.
Tapi jumlah yang besar yang tadi Prof. Hendrawan katakan akan dibagi menjadi tiga periode begitu ya, tiga tahun. Momennya tepat untuk menghabiskan sejumlah itu pada waktu hari-hari ini, di kondisi hari-hari ini, Prof? Jadi belajar dari pengalaman negara lain itu kan biayanya kurang lebih dari produk domestik bruto. Nah itu sudah diperkirakan dan memang tentu ya kalau kondisinya tidak seperti ini akan lebih longgar untuk kita. Tetapi turbulensi ekonomi dunia dan ketidakpastian masa depan ini membuat kita tidak pernah punya nyali untuk berani bergerak. Ya, kalau kita tetap ya ragu-ragu, ya maka kita tidak pernah bisa keluar dari zona kenyamanan. Itu yang membuat kita juga harus berani melakukan terobosan-terobosan. Oke. Ini yang dipikirkan oleh teman-teman. Pak, singkat Pak Suryadi ditanggapi sambil nanti kita akan juga keluarkan grafis soal anggaran ini. Harus berani, harus bernyali, harus mengambil keputusan yang memang bold begitu, termasuk terkait anggarannya. Anda sependapat Pak Suryadi? Ya, saya kira berani itu tidak harus gegabah, harus penuh dengan perhitungan. Jangan sampai misalnya seperti kasus kereta cepat gitu ya, karena kita berani tetapi kemudian biaya membengkak dan waktu juga tidak terpenuhi. Dan hitungan ini misalnya yang 466 triliun itu kan baru kebutuhan pemerintah. Sementara yang kita bahas ini adalah ibu kota negara. Jadi ini agenda negara, bukan cuma pemerintah. Sehingga dugaan kami akan jauh lebih besar dari sekedar apa yang menjadi kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu memang harus betul-betul cermat. Berani itu penting, tapi kecermatan itu juga penting. Baik. Setuju Mbak Nana, jadi hati-hati itu lebih penting dari setengah hati. Pak Suryadi setuju ya? Kalau Pak Suryadi setengah hati, ya pasti kalah dengan yang hati-hati. Ya, dan bukti sepenuh hati itu harus betul-betul dengan perhitungan. Jadi justru kalau gegabah itu seperempat hati. Seperempat hati, setengah hati. Masuk pansus. Itu sebabnya Pak Suryadi masuk pansus. Baik. Setengah hati dan juga sepenuh pikiran supaya hitung-hitungannya benar gitu. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan saya berharap sepenuh hati teman-teman tetap menyaksikan Mata Najwa. Kita mesti akan kembali setelah ini sepenuh hati untuk Anda. Menelusuri ibu kota baru, saya akan langsung kembali menyapa dua anggota pansus RUU IKN, Suryadi Jayapurnama dan Hendrawan Supratikno. Seberapa terbuka dan transparan sesungguhnya dalam penilaian Anda berdua perencanaan mega proyek ini? Pak Suryadi dulu, silakan. Ya, saya melihat dari proses yang saya alami, ini belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 ya, tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada azas keterbukaan. Katakanlah tadi kami juga ada rapat RDPU dengan para pakar. Mereka baru menerima naskah akademik beberapa jam sebelum dimintai pendapat. Gitu. Jadi itu pengakuan mereka dalam sidang. Ini satu contoh bahwa para pakar saja belum mendapatkan naskah akademik dalam waktu yang memadai. Belum lagi kita berbicara tentang keterlibatan publik. Karena Mbak Nana, kita bicara negara ini bukan cuma sekedar legalitas ya, tetapi juga legitimasi. Ibu kota negara ini dibentuk juga atas kesepakatan para raja-raja, para sultan. Saya kira pemerintah tidak ada salahnya untuk berdiskusi dengan mereka, karena beliau-beliau itulah yang dulu bersepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Jadi kita ingin substansinya ini menjadi kuat karena proses legitimasi dan legalitasnya kita jalankan dengan benar. Supaya tidak terulang kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki selama 2 tahun. Ya. Nah inilah yang kita ingin kawal supaya negara ini tidak diatur oleh pihak-pihak yang mungkin bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan negara. Mungkin itu. Mbak. Apa maksud Anda Pak Suryadi, pihak-pihak yang mengatur yang bisa mempengaruhi? Apakah memang Anda lihat ada kepentingan tertentu begitu yang ikut campur dalam proses mega proyek ini? Ya, tadi ada pertanyaan saya misalnya, kita punya ibu kota DKI Jakarta. Apa salahnya? Apa dosa DKI? Kriteria apa yang tidak dipenuhi oleh DKI sehingga tidak layak lagi menjadi ibu kota lalu kita pindah? Nah, siapa yang punya kepentingan atas pindahnya ibu kota ini? Tentu kita menduga, katakanlah misalnya Pak Jokowi ya, beliau punya visi, anggap saja seperti itu. Tapi apa sebesar itu? Nah, yang kedua, siapa yang paling diuntungkan baik secara ekonomi, secara politik dari perpindahan ini? Ini kan juga wajar publik melalui DPR RI juga
ingin tahu, karena secara substansi banyak hal yang kami sendiri, apalagi publik ya, belum bisa memahami jalan pikiran pemerintah. Baik. Sehingga wajar ketika pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab secara transparan dan terbuka. Prof. Hendrawan, silakan. Ya, berkenaan dengan transparansi dan partisipasi publik, saya kira kita semua sepakat dengan Pak Suryadi ya. Jadi kita ingin partisipasi yang luas dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tadi tokoh-tokoh adat, pakar-pakar dari universitas, para peneliti, ya, rakyat, dan seterusnya. Dan itu sudah ada dalam jadwal tentatif yang ditentukan. Meskipun waktunya memang harus sebenarnya bisa diperpanjang lagi, ya Pak Suryadi. Tetapi ya, pada kapasitas masing-masing Pak Suryadi bisa mengirimkan naskah akademik dan draft RUU-nya ke semua pihak. Ya, saya misalnya mengirimkan itu kepada sejumlah WA group ya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari para ahli dan teman-teman semua. Baik. Tapi setuju, berkenaan dengan dosa-dosa, ini Pak Suryadi menggunakan diksi yang tidak terlalu elok menurut saya. Sebenarnya tidak ada dosanya, Pak Suryadi. Kita semua tahu Jakarta memiliki sejarah yang luar biasa ya. Dalam perjalanan bangsa ini tidak bisa dipisahkan dari peranan Jakarta ya. Tetapi sekali lagi, ini kan menurut studi-studi ekologis dan sosiologis, daya dukung dan daya topang DKI ini ya yang harusnya memadai atau ideal untuk sebuah ibu kota tidak terpenuhi atau semakin tidak terpenuhi. Itu sebabnya gagasan pindah ibu kota kan ini bukan gagasan baru ya. Sejak lama, sejak kita merdeka beberapa puluh tahun sudah muncul gagasan ini Pak Suryadi. Pak Hendrawan, Pak Hendrawan, saya sudah harus menutup, tapi saya ingin titip pesan Pak, agar Pansus juga nanti mengundang dan mendengarkan tokoh-tokoh adat yang berada dekat di kawasan IKN, bahkan sebagian lahannya masuk dalam kawasan IKN, untuk juga keluhannya, kekhawatirannya bisa ditanggapi oleh teman-teman DPR, Pak Hendrawan. Setuju, itu pasti akan kami sampaikan dengan jelas dan tegas. Terima kasih banyak Pak Hendrawan. Tidak Pak Suryadi. Tokoh-tokoh di ibu kota baru, mungkin di seluruh Indonesia ya, para sultan, para raja-raja yang juga kita tahu mereka punya katakanlah yang legitimasi dari kebijakan ini. Baik. Jadi terima kasih untuk tayangan yang disampaikan oleh Mata Najwa malam hari ini, karena ini memperkaya masukan kita semua. Terima kasih Pak Hendrawan. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Salam untuk seluruh teman-teman di Kalimantan Timur. Salam sehat. Assalamualaikum. Memindahkan ibu kota negara adalah tindakan besar, pilihan penuh resiko yang butuh nyali dan anggaran akbar. Ibu kota Jakarta dibangun di atas puing kolonialisme yang berdebu. Jangan ibu kota masa depan dibangun dengan landasan berbau. Generasi di masa depan jangan diwarisi tulah yang berlanjut akibat kebaruan yang diciptakan dengan penuh benjut. Sebisa mungkin memastikan tidak ada noda, apalagi tumbal. Agar pemerintahan masa depan tegak di atas fondasi yang pejal. Garis awal mesti disucikan dari kalkulasi pendek dan sempit. Jangan rencana jangka panjang dimulai dengan hal sengit. Berharap semua tokoh bertindak layaknya negarawan dalam perkara yang dampaknya akan dirasakan anak keturunan. Ibu kota baru jadilah titik awal segala yang penuh kebajikan. Jangan sampai hari ini malah membunuh masa depan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi rekakan harapan menepis kabut gelap. Niatkan
berkarya untuk Indonesia menuju 2 dekade Transmedia.